Oke. Sedikit sih. Sini dah. Nanti ya, Pak, kita bisa buat tanya apa nih ya, keluar itu ya, Pak. Si Puji ya, jangan ke tempatnya kemarin. Oh, langsung di bawah pinggang. Oke, Bang Puji, jangan. Jadi ya, kalau udah sampai di Jogja, jangan ada kabar. Kasih kabar ya. Jadi, kita sudah sampai di Jogja. Alhamdulillah kita sudah sampai tujuan di Pinang. Semoga nanti pulang sampai tujuan dengan selamat. Ada pesan nggak buat sahabat kita? Ya, semoga selesai ya. Semoga sehat selalu, jangan lupa sama orang-orang yang telah mensupport kalian, tetap semangat, jangan lupa dengan motivasi awalnya orang yang sangat dibantu, awalnya yang kesusahan, jangan dibantu, semoga bermanfaat. Ini kabarnya Bang Puji kalau udah nyampe di Jogja langsung kerja atau gimana? Paling misalnya awal istirahat, besoknya kerja. Selama Bang Puji berada di Padang atau di Kayu Tanam, apa yang paling berkesan menurut Bang Puji? Ya Bang, misalnya itu yang saya lihat orangnya itu ramah, baik hati, terus orangnya itu bisa jaga-jaga, terus jaga ngobrol bareng, hiburan, terus banyak saudara, terus bisa berkenalan, semakin banyak orang yang kenal, semakin banyak saudara.
Bang Puji datang ke kayu tanam ke tempatnya ini unsur paksaan atau tergerak hati kecilnya untuk datang jauh-jauh dari sana ya dari Jogja ya ke kayu tanam. Hanya saya ada niatan sendiri datang kayu tanam. Sebelum kayu tanam saya ada acara di kota. Terus saya baru ini tahu ada kasus kejadian amat banyak. Saya penasaran, saya datang lah. Saya nyampe di kayu tanam, yang mana Bang Puji ini ada seorang gadis di kayu tanam juga kecantol hatinya sama Bang Puji yang keep you. Itu cuma dekatnya. Dekat. Nanti boleh. Boleh di ini enggak diumban enggak ininya? Siapa teman-teman? Masih rahasia ya Bang ya. Apa ya? Belum tahu apa yang sama saya. Masa banyak ini ya banyak lelaki ya yang sering dia lihat cuman katanya kata hati kecilnya ya itu kecantol sama Bang Pujinya cilok ya cinta lokasi ya saya teman dekat kan besok kan bisa lebih dekat lagi ya teman tapi mesra judulnya nah gitu. Ya, nanya ayah saya sudah. Ini mau nyari sarapan. Iya, nanti kita mau nyari sarapan. Tapi mau nyari sarapan dulu sebenarnya. Tapi belum itu nyari sama abangnya. Jadi nggak nyari sarapan dulu. Iya. Sedih, ya sedih dong. Itu dia udah nangis, tapi kita tahannya tuh. Jangan sedih lah. Jangan sedih. Kita harus kuat, ya. Kita harus kuat, ya. Seorang laki itu harus kuat, nggak boleh sedih. Iya benar. Hatu dari bungkus ini Abang Minto. Tapi makannya di mobil aja ya. Boleh. Mungkin minumnya udah kan, kopinya udah. Itu Bang Puginya udah juga udah beli oleh-oleh dikit ya buat orang di sana. Semoga buat orang di sana suka ya oleh-olehnya. Ada enggak? Banyak yang ngelakain oleh-oleh Padang. Padang ya. Teh talua. Apa itu lontong? Oh iya ya. Iya benar. Ini udah minumnya ya, rotinya udah ya.